hari tu aku jawab exam. Masa dah nak habis ni. Dah pukul 11.30 ke 11.40 macam tu lah. So I was like really 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 nervous tau waktu tu. Sampai tu dia cakap, ya Allah cukupkan masa aku, cukupkan masa aku, cukupkan masa aku. Tolonglah, tolonglah. Aku dah berusaha banyak selama ni. Takkanlah aku tak sempat jawab pula ke apa semua kan. So aku, Allah makbulkan doa aku, okay. Allah makbulkan doa aku. Walaupun lagi setengah jam nak habis, tapi aku still manage to siapkan semuanya dan on time lah. Ya Allah tolonglah bagi ilham kat aku, tolonglah. Aku ingat benda ni, aku ingat, aku selawat lah apa benda semua aku buat sebab aku sangat perlukan bantuan Allah. Time tu memang aku like literally bertawakal je sebab ada benda yang aku ingat gila-gila tapi bila dalam exam jadi blank. So bam, tiba-tiba Allah macam, ya Allah, rupa-rupanya macam ni lah. Inilah isu dia. Aku cakap tau, terima kasih Allah, terima kasih, terima kasih, terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih. Sambil tulis aku macam, macam nak nangis sebab terharu. Sebab Allah tolong aku. Aku tak tahulah siapa yang berdoakan aku waktu tu. Aku rasa ibu dan ayah aku di rumah. Diorang selalu baca Yasin waktu aku masuk exam hall. I'm so blessed. Aku tak katalah aku akan excel that paper. It's just that I'm glad that Allah was there for me. Dan sejujurnya aku memang bergantung harap sangat-sangat pada Allah waktu tu. Bila aku blank tu aku memang 100% aku bergantung harap pada Allah. But anyway, itu kisah ketika menjawab exam. Tapi kisah yang seterusnya ni aku rasa macam lagi sekali aku amazed dengan kuasa Tuhan. Dan aku rasa Allah menjadikan kisah-kisah ni berlaku pada aku sebab dia nak aku sampaikan dekat orang lain. Dia nak aku sampaikan hikmah pada orang lain. Dia nak aku sampaikan kebesaran dan kekuasaan dia macam mana. Aku rasa lah. And kisahnya adalah aku nak makan malam. Aku plan aku nak beli shawarma kat bawah kan. Tiba-tiba hujan. Hujan lebat, selebat-lebat-lebat-lebatnya tau. Like sepanjang hari tu memang panas. Memang dah lama tak hujan. Lepas tu malam tu hujan lebat gila weh. Aku macam nak nangis sebab aku lapar. Aku pun macam okay takpelah, aku nak beli Maggi. Sebab budak aras aku ada jual Maggi. Aku pun pergilah kat bilik dia. Aku tengok, nampak tak tu? Weh, Maggi dia habis. Aku memang sedih time tu. Pakai tudung, turun apa semua. Pergi beli burger. Dah beli burger tu, dah bayar kan. Dah bayar. Lepas tu tiba akak tu kata, ambil lah nasi kat sebelah tu. Lepas tu aku tengok kedai sebelah tu, nasi apa? Aku nampak nasi ayam ke. Nasi ayam. Ya Allah, time tu aku rasa macam besarnya rezeki aku, banyaknya rezeki aku hari ni. Christ. Cheers. Lepas tu aku pun ambil lah nasi tu dengan happynya balik. Lepas tu aku rasa macam hujan tadi tu bukannya sebuah bala ataupun musibah tau. Sebenarnya itu adalah jalan untuk Allah memberi aku rezeki yang lebih besar. Bila aku pergi beli burger tu baru aku dapat nasi ayam free tu weh. Ya Allah. So nampak tak macam mana dalam hidup ni kan? Tak semua perkara buruk yang berlaku pada kita tu adalah sesuatu yang tidak bagus. Because Allah has prepared something better for me. Allah has prepared something far better than me. I got nasi ayam free kot. And aku cuma nak cakap yang bila kita yakin dengan Allah kan, serahkan urusan kita dekat Allah, kita sandarkan semuanya dekat Allah, Allah akan bagi kita apa yang terbaik lah untuk kita sebenarnya. Dan apa yang terbaik untuk kita tu kadang-kadang kita tak nampak lagi. Kita tak nampak lagi hikmah dia macam mana. Kita tak nampak lagi di mana dia punya yang terbaik tu. Mana kebaikannya, mana, mana, mana. Tapi sebenarnya seperti kata-kata yang klise, selepas hujan ada pelangi. Walaupun aku dah lama tak nampak pelangi, but tapi begitulah. Sebenarnya Allah nak mengajar kita ni. Allah nak kita yakin dengan dia. Allah nak kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan Allah akan beri lebih. Aku perasan bila kita bersyukur, Allah akan beri lebih lagi daripada apa yang kita dapat sebelum ni dan daripada apa yang kita nak. Begitu kasihnya Allah pada kita. Dia takkan biarkan kita hidup susah selama-lamanya. Sebab itulah, whatever that we are facing right now, what I wish for all of us untuk sentiasa yakin dengan Tuhan.
because he always there. Waktu aku jawab exam tu, aku tak rasa kesorangan. Aku sangat yakin, aku sangat yakin waktu tu Allah ada. Sebab itulah aku bercakap dengan Allah. Aku doa dekat dia. Allah tolonglah, 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 tolonglah. Aku nak A, aku nak A, aku nak A ni, tolonglah. Wah, aku nak lulus, aku nak lulus. Aku yakin dia ada, dia dengar dan dia akan bantu. Keyakinan tu adalah sesuatu yang penting. Itulah iman sebenarnya kan. Bila kita beriman tu, maksud beriman tu bukan saja setakat percaya, percaya macam tahu, tahu kewujudan dia macam tu. Tapi beriman tu adalah suatu keyakinan dalam hati yang suatu perkara tu memang wujud, memang memang hebat, memang maha besar lah. Senang kata maha kuasa itu Allah Subhanahu Taala. Before I end this video, I just want to share with you guys some of the things that you guys should do as a routine lah. Kalau tak boleh buat semua, try buat sikit-sikit dulu. Sebab aku pun tak adalah buat semua sekaligus, macam berdikit-dikit lah. Kalau biasa, kalau macam lepas solat, every solat fardu, aku akan baca ayat seribu dina. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Maksudnya macam siapa yang bertawakal kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, macam itulah Allah akan beri rezeki dari dari perkara yang tak disangka-sangka. Jadi kita baca ayat tu, kita faham maksud dia apa dan kita yakin, kita yakin, kita hakul yakin dengan apa yang kita baca, apa yang kita doa. InsyaAllah Allah akan tolong pada waktu-waktu susah kita nanti. Ayat tu hanyalah sebagai sebuah jalan untuk Allah membantu kita. Tapi boleh je kalau nak doa dengan cara lain. Tapi make sure konsisten lah, sebab dalam Islam ni apa yang penting adalah istiqomah. Kalau tak istiqomah, dia saskiah macam tu. You know, rezeki dipermudahkan urusan pun rezeki juga. Kalau macam kau turun bawah bas terus sampai pun rezeki juga. Okay, itu saja tips untuk murah rezeki dan dipermudahkan urusan. Dan jangan lupa baca ayat kursi, ayat kursi selepas solat dan juga ayat kursi sebelum korang keluar, membantu untuk melindungi kita daripada sebarang kejahatan dan kecelakaan. InsyaAllah amalkan semua benda tu untuk kesejahteraan hidup yang lebih baik. Jadi itu sahaja perkongsian pada hari ini. So that's all. Thank you.